Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kondisinya kita lagi hujan. Nah, ini saya habis sholat Idul Adha. Jadi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Karena ini lagi Idul Adha, jadi sekarang saya mau ke masjid lagi. Aku masjid lagi. Kita mau lihat prosesi penyembelihan hewan kurban. Karena tadi saya tanya ada sekitar 6 ekor sapi kalau nggak salah tadi ya. 6 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Gak tahu apakah bisa disembelih hari ini semua atau akan ditunda mungkin sisanya 3 hari ke depan atau 2 hari ke depan. Oke, jadi ini cukup banyak karena biasanya 3, kadang 2, kadang 4 gitu. Ini sampai 6 khusus untuk sapinya. Oke, seperti apa keseruannya? Kita tonton terus ya. Oke, ini sapi pertama yang mau kita potong hari ini. Yang paling besar yang ada sekarang. Jadi kita di dalamnya terpas. Oh,
toh. Loh, aku gak kena gelem aja. Wah, tapi bisa gue ngomong itu. Nikmatnya rancak banda barang tuh jeruk mau enak enggak jeruk nih ono pas perang ini tuh wah cari mangan di iya ini Bang Adi, nama channelnya Adi Wongsu. Tukang mancing, gak tau kenapa hari ini makan belungan. Cacingnya gua pernah belungin, tambah aku. Ini apa yang sama apa malah ngitungnya uang mangan? Aku mulai giran, gak wani ini giran rumah. Ya, Mas Parno Channel lagi menikmati hidangan makan siang yang kedua. Ronde kedua, bro. Ah, ini. Ronde kedua. Mas Fai Channel. Oke, ini udah selesai potong-potong sapinya. Nah, sekarang ini mereka lagi makan. Nah, itu. Mereka lagi makan, menikmati santapan makan siang yang kedua. Makan siang kedua karena soalnya tadi sebelum Jumat mereka udah makan. Nah, jadi saya cuma bisa berdoa yang berkurban hari ini moga-moga amalnya diterima oleh Allah dan menjadi berkah bagi yang berkurban dan menerima kurban. Oke, itu aja vlog kita hari ini. Kita ketemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.